nggak ada apa-apa, itu bukan hal yang biasa buat aku ya. Kalau misalnya emang dapat hargaan apa gitu, pingin aku kasih tahu papa nih, pak ini ada film nih buat papa, kayak gitu-gitu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebenarnya, lagi-lagi tanpa bokap ya, tanpa bokap gitu loh. Kebetulan ya seperti biasa lah, pas pohon Natal di rumah, dan gereja juga sebenarnya masih belum bisa datang, ya kita nonton online aja, nonton virtual seperti itu, berdoa bareng sama aku sama mama, kita berdoa bareng segitu aja di rumah. Iya, udah hampir 6 tahun ya sekarang ya. 6 tahun apa? Iya, masuk 6 tahun, hampir 7 tahun enggak ada apa-apa. Masih ada banget kerinduan terbesar di hati gitu ya. Karena itu bukan hal yang biasa buat aku ya, kehilangan seorang papa gitu ya. Emang kita hidup bertiga doang kan, mama, aku, papa. Terus di sela-sela syuting ini dari kemarin ya, apapun itu yang aku kerjain tuh pasti aku keinget kayak pingin deh ada papa gitu. Terus kalau misalnya emang dapat penghargaan apa gitu, pingin aku kasih tahu papa nih, pak ini ada film nih buat papa, kayak gitu-gitu. Masih kepikiran sampai sekarang. Tradisi ya, ya paling gitu doang sih, makan bersama aja sih di rumah, terus ke gereja bareng. Justru emang dulu terakhir-terakhir sebelum papa ninggalin kan, pernah aku ceritain juga, justru papa yang ngebawa aku supaya tetap beribadah gitu. Gitu aja. Kalau pasangan udah... Oke, okay, next. Terima kasih. Kan update doang, kok update. Pasangan nanti ya. Terima kasih. Oh, iya. Kan kamu kan lagi gengesan setelah gerakan banyak bintang gitu. Gimana kamu ini ya? Kan awal kamu, Jessica Mila dan teman-teman yang lainnya. Kenapa? Termasuk sinetron yang fenomenal bagi kamu atau seperti apa? Fenomenal dong, mantap. Terima kasih teman-teman semua. Ya mudah-mudahan di... Ya mudah-mudahan di 2022 ya bisa tetap mengalir ya. Maksudnya dalam artian saya mencoba untuk lebih ke series dan film aja sih dulu gitu loh. Karena udah lumayan ngerasain capeknya stripping tuh kayak gimana. Kalau di film tuh bisa lebih eksplor dan segala macam sih. Udah, itu aja. Apa sih yang udah tercapai gitu di 2022? Yang udah tercapai? Apaan ya? Target. Bisnis. Di 2022. Kemarin puji Tuhan, film saya yang Kadet itu bisa menang di salah satu festival di Jogja, bareng sama teman-teman semua. Ya itu suatu kebahagiaan banget bersama teman-teman semua. Ya mudah-mudahan 2022 ada film-film yang lebih baik dan lebih baik lagi. Indonesia lagi bagus banget film-filmnya kan, gitu. Kalau lihat di IG-nya kayak lagi sibuk jualan-jualan juga. Jualan apaan? Jualan baju apa sih? Oh iya, ada bisnis baju, ada bisnis baju. Ya, bisnis baju, guys. Sudah berjalan lumayan 1 tahun, baru 1 tahun sih sebenarnya. Mohon dibeli, namanya Antelope. Jadi jualan. Pas banget ya, pas banget pandemi awal, terus habis itu jualan. Jadi ya tapi jualannya online gitu, bukan offline. Kebetulan itu emang momennya pas aja saya jualan, terus udah gitu, tapi puji Tuhan tetap ada jalan syuting yang kemarin film itu Kadet 1947, tapi disertai dengan prokes, dan puji Tuhan semuanya aman sampai selesai produksi tersebut gitu. Itu sampai jualan sendiri ya, maksudnya kayak Oh iya, sempat jualan sendiri di rumah, di garasi rumah, karena emang belum punya toko, jadi jualannya di rumah, di garasi rumah, terus di aku yang kirim-kirimin ke aku yang paketin sendiri, aku yang kirimin sampai gitu. Lumayan cukup serius sih sebenarnya. Cuman gue baru ngerasain sekarang ini, kan udah lumayan nih jalan setahun, tapi ternyata kalau sibuk di dua hal gitu nggak bisa sih gitu loh. Jadi memang harus ada tim. Tapi kebetulan emang dari awal gue memutuskan bahwa gue mencoba untuk dari nol dulu nih, gue ngerjain semuanya sendiri. Admin juga sendiri gitu. Admin tuh adminnya gue. Sudah jadi gue yang ngebales-balesin DM segala macam. Sama ya gue yang ngurusin semua, sama asisten gue sih ada di rumah gitu.
Wow.